أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihuhu min baini khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa sallama wa ba'd kaum muslimin kaum muslimat sahabat tafaqquh online yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirabbil alamin kembali kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat anugerah karunia yang nikmat ini tentu tak dapat kita untuk menghitungnya saking banyaknya maka yang Allah minta dari kita adalah yaitu bagaimana kita mampu Ya, mempergunakan nikmat ini, mempergunakan anugerah dan pemberian ini, di ya dalam rangka yaitu jinna wal insa illa liyabudun. Bagaimana kemudian kita mampu ya, memanfaatkan seluruh bentuk nikmat pemberian ini, katakanlah nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, dalam rangka kemudian Ya, kita memaksimalkan ubudiyah penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat pula kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan tanpa terkecuali, ya seluruh yang mendengarkan ya, tontonan ini hendaknya kelak diperakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali mendapatkan syafaat. pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin sahabat tafakku online dimanapun kita berada mudah-mudahan seluruh sahabat semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan senantiasa pula hendaknya mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Insyaallah, kembali kita akan meneruskan ya, kajian kita, yaitu kajian kitab Nasa'ihul Ibad yang ditulis oleh ya, Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang mana kitab ini sendiri merupakan penjelasan ya, syarah dari kitab yang ditulis oleh ulama tersohor yaitu Ibnu Hajar al Asqalani rahmatullah alaihi wasi'ah yaitu syarah terhadap buku yang berjudul Al munabihat al Istiadadi li Ma'ad. Sahabat tafakur online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran serta nasihat-nasihat yang terkandung dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Adapun tema yang kita akan angkat ya pada pertemuan kali ini yaitu nasihat yang dinukil ya dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nama yang tidak asing lagi bagi kita mobil khusus ya di kalangan kaum muslimin dan muslimat di Nusantara. Saudara-saudari tafakur online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit Syekh Abdul Qadir Al Jailani merupakan seorang ulama ya seorang imam ya, dalam mazhab Al Hambali beliau ya disebut sebagai imam dalam mazhab Hambali ya kemudian beliau juga adalah seorang tokoh sentral dalam bidang tariqat ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang ulama Sunni ya, seorang ulama dalam mazhab fikih Hambali. Kemudian beliau ini ya lahir dan juga wafat di negeri yang sekarang disebut dengan Iran ya. Negeri yang sekarang disebut dengan Iran. Wilayah asal beliau dilahirkan yaitu Gilan atau Al-Jilan dalam bahasa Parsi disebut dengan Al-Kilan. Makanya beliau dinisbahkan Al-Jilani kalau dalam bahasa Parsinya Al-Kilani. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sosok ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kita berbicara tentang seorang ulama ya, sufi kemudian ulama yang faqih Ya, sangat menguasai ilmu dalam fikih terutama dari mazhab Al-Hambali. Bahkan beliau juga memiliki seorang murid yang sangat terkenal dalam mazhab ya, Al-Hambali. Yaitu Ibnu Qudamah. Pengarang kitab Mughnil Muhtaj. Nah sahabat, tafaqquan lain dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendak mengangkat nasihat yang dinukilkan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jailani ini. Beliau mengatakan, ya, Iza laqita ahadan minan nas." Jadi beliau sedang menasihati kita memberikan dauh kepada kita bagaimana berinteraksi dengan manusia. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai ya sebagai bagian dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Beliau menasihati kita tentang bagaimana seyogyanya seorang muslim, seorang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara seorang muslim bermuamalah dengan orang alim bagaimana seorang muslim hendaknya bermuamalah, berinteraksi, bersosialisasi dengan orang yang mohon maaf mungkin jahil, orang yang tak berilmu. Beliau juga menasihati kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita atau mungkin sebaliknya orang yang lebih yang muda secara usia dari kita. Bahkan Syekh Al Imam Abdul Qadir Al Jailani juga yang memberikan kepada kita dawah dan nasihat bagaimana cara kita melihat orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau menyebutkan idza laqita ahadan minan ya ketika anda ketika kamu ketika kita bersua berjumpa ya, dengan seorang manusia ra'aital fadlalahu alayka Maka hendaklah kita melihat siapapun dia dengan pandangan bahwa dia adalah orang yang memiliki kelebihan dibandingkan kita. Pandangan yang lahir dari perasaan ya dari jiwa seorang yang senantiasa tawaldo, seorang yang low profile, seorang yang kemudian tidak wujud dalam dirinya perasaan sombong bahwa dia merasa bahwa aku lebih baik daripada si fulan, ya. Maka beliau menasihati minan nas. Ya ketika Anda bertemu dengan seorang manusia kecilkah dia, dewasa kah dia, alim kah dia ataupun seorang yang jahil, muslim dia ataupun seorang yang kafir. Maka ya dalam rangka bersosialisasi, dalam rangka kita berinteraksi ini al fadla Maka perlu hadir yang namanya ketawaduan, perasaan rendah hati, ya, perasaan rendah hati yang kemudian melahirkan perasaan bagaimana kita menghormati orang lain yang ada di sekitar kita. fadla lahu alayka. Maka lihatlah ya bahwa di sana ada kelebihan yang Allah titipkan kepada mereka. Makanya dikatakan dalam mahfuzat yang sangat terkenal likulli syai'in maziyah. Bahwa setiap segala sesuatu itu Allah ciptakan memiliki kelebihannya yang tersendiri. Nah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa taqulu ya. Maka ketika engkau melihat seseorang ya yang Allah berikan kepada mereka keutamaan, maka wa taqulu asa ayyakuna 'indallahi khaira minni wa arfa darajah. Maka lihatlah sosok tersebut sebagai orang yang lebih baik daripada kamu, bahkan lebih tinggi derajatnya. Ya. Jangan kemudian kita menjadi seseorang yang merasa oh aku selalu lebih baik daripada si fulan, aku lebih bijaksana, aku lebih pintar, aku lebih berwawasan, aku lebih ini, lebih itu dan seterusnya. Ya. Makanya dikatakan mentawadhu ya rafa'ahullah. Barang siapa yang kemudian menjadi pribadi sosok yang mampu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya menjadi orang yang tawadhu, maka Allah yang akan mengangkatnya, rafa'ahullah. Allah yang akan mengangkatnya. Tapi barang siapa yang selalu menzahirkan kehebatan dirinya, menunjukkan kepintarannya, menunjukkan kebijaksanaannya, menunjukkan kekuasaannya, maka manusia pun akan menghinakannya. Manusia pun tidak akan senang kepadanya, karena tidak ada orang yang suka dengan seorang yang sombong, orang yang jumawa, orang yang angkuh. Maka manusia secara fitrahnya tidak suka dengan pribadi dengan seseorang yang memiliki kesombongan dalam hatinya. Ya. Maka ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa taqulu asa yakuna 'inda Allah khairan minni wa arfa Ketika mata ini menatap melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, maka timbulkanlah pandangan bahwa boleh jadi dia yang kita lihat itu adalah orang yang mulia, ya. Orang yang memiliki keutamaan, orang yang barangkali tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa Kalau seandainya sosok manusia atau orang yang kita lihat itu adalah seorang anak-anak ya, yang masih belia, yang masih muda, maka ketika melihat anak-anak ini wahai saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita kemudian menghadirkan pandangannya Dalam hati kita Kalau kita melihat seorang sosok anak kecil Maka hendaklah kamu berkata ya? Bahwa anak ini walaupun dia secara fisik masih kecil Secara umur masih kecil Mungkin dikatakan sebagai seorang ya, yang seumur jagung pengalamannya belum luas belum banyak makan asam garam kehidupan tapi hendaklah kemudian penilaian yang ada dalam diri kita hadzalam ya'sillah bahwa anaknya dengan segala kekurangannya kelemahannya harus kita akui dia merupakan manusia yang belum banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sekalipun dia melakukan kesalahan Selagi mana dia belum akil, belum balik, belum mukallaf, maka tiada dosa yang kemudian diembankan kepadanya. Artinya, apa lihat bahwa anak ini mungkin lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa ya? Ta'ala? Bahwa remaja ini mungkin lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita yang mungkin sudah dewasa, tapi tentu kita juga bergerimang dengan... dosa dan kesalahan. Wa ana qad asaitu fala syakka anhu khairum minni maka timbulkan penilaian bahwa anak ini walaupun dia adalah orang yang masih kecil secara usianya ya lam yasilllaha tentu karena dia masih kecil masih muda maka sedikit pula maksiat yang dia lakukan. Sementara kita yang sudah dewasa Wa ana qad fala syakka annahu khairum minni sementara aku sudah berusia 20 tahun, 25, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Iya benar bahwa kita telah banyak memiliki pengalaman ya. Telah merasakan asam garam kehidupan. Tapi tentu semakin banyak pengalaman, semakin banyak usia, tentu semakin banyak pula kita kemudian melakukan kesalahan demi kesalahan. Semakin sering kita berkata-kata, semakin sering kita berucap, maka semakin sering pula kita kemudian tergelincir dalam ucapan yang yang kita lakukan. Maka kita mengatakan wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairum minni ya karena aku telah berusia dewasa besar ya maka banyak pula maksiat yang telah aku lakukan maka dengan itu fala syakka annahu khairum minni Kenapa perkataan ini kita wujudkan dalam diri kita agar kita kemudian ya menjadi pribadi yang rendah hati. Fala syaka, maka dengan demikian tak tiada keraguan annahu khairum minni bahwa anak kecil ini dengan segala kekurangannya boleh jadi lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, sahabat tafakku online dimanapun kita berada, Sebaliknya wa in kana kabiran. Kalaulah kemudian dalam muamalah kita mendapatkan berjumpa dengan orang yang lebih tua usianya dari kita. Wa in kana kabiran orang yang lebih besar dari kita. Maka apa yang kita perlu hadirkan dalam diri kita? Qulta. Maka katakan dalam hatimu, katakan dalam dirimu, hadza qad Allah qabli. Bahwa ya, orang tua ini bahwa bapak ini bahwa ibu ini bahwa kakek ini bahwa nenek ini bahwa abang ini bahwa paman ini o oh om ini qadaa badallaha qabli ya karena usianya yang telah lanjut dia lahir lebih duluan daripada kita maka tentu qadaa badallaha qabli dia lebih duluan menyembah Allah Subhanahu wa taala dia lebih duluan Melakukan sujud dan rukuh. Dia lebih duluan membaca Al-Quran. Dia lebih duluan dalam kebaikan-kebaikan lainnya. Tujuannya apa? Agar selalu kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi yang tawaduk. Pribadi-pribadi yang selalu mampu melihat aspek positif. Aspek kelebihan yang Allah titipkan kepada masing-masing hambanya. Kemudian yang berikutnya. Wa in kana aliman. Kalaulah kemudian Allah rezekikan kita untuk berjumpa dengan seorang yang alim, ya, seorang yang bijaksana, seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang berilmu, maka apa yang perlu kita ucapkan dalam hati kita, dalam diri kita, qul u'tiya ma lam aghluq. Qul u'tiya ma lam abluq wa nala ma lam anal. berjumpa kita dengan orang yang lebih berilmu dari kita maka katakan dalam diri kita ya hadza uqtiya ma lam ablugh bahwa fulan ini ya telah diberikan sesuatu yang aku belum memilikinya dia telah diberikan ilmu yang aku tak memiliki ilmu tersebut wa malam ma lam anal dan dia telah mendapatkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan yang aku belum dapatkan wa alima ma jahiltu dan dia adalah orang yang mengetahui akan sesuatu yang aku tidak ketahui. Wa Dan dengan pengetahuannya tersebut, maka sudah bisa dipastikan ya, amalnya tersebut pun akan dilakukannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Beginilah cara kita apabila berjumpa dengan orang yang alim, orang yang pandai, ya. Bukan kemudian kita menjadi seorang yang sombong mengatakan Allah si fulan itu cuma hanya teori saja, hanya seorang yang seolah-olah bijaksana, seolah-olah orang yang pandai, ya. Tapi hendaklah kita menghadirkan dalam hati kita, oh si fulan adalah orang yang pintar, orang yang pandai, dia mengerti apa yang aku belum mengerti, dia telah mendapatkan ilmu yang aku belum dapatkan. Tujuannya apa? Agar hadir perasaan lagi-lagi perasaan tawaduk, perasaan low profile, perasaan kemudian yang menjadikan kita mampu menghormati orang lain. Kemudian wa in kana jahilan. Bagaimana pula seandainya kita bertemu dengan orang yang jahil, orang yang mungkin terbatas keilmuannya, orang yang mungkin mohon maaf jahil. Apa yang perlu kita hadirkan dalam hati kita? Qul tahada katakan dalam diri kita bahwa orang yang jahil ini boleh jadi dia bermaksiat melakukan salah tak sempurna mungkin dalam ibadahnya kenapa karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dia miliki ya maka kita katakan ya hadza bijahlin orang yang jahil ini bermaksiat terjerumus dalam kesalahan bijahlin karena kejahilan yang dia miliki karena dia belum tahu tentang ilmu tersebut. Dia belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Sementara kita katakan dalam diri kita. Wa ana asaituhu bi'ilmin. Benar. Boleh jadi aku mungkin lebih berilmu dari dia. Aku tahu ini dan itu. Tapi aku ternyata masih terjerumus dalam kemaksiatan. Dalam keadaan aku mengetahui bahwa itu merupakan maksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah jalla jalaluh wala adri bima yuhtam li au bima yuhtam lah maka katakan dalam diri kita dan ka, dan kami dan saya dan kita tidak akan pernah tahu ya bima yuhtam li au bima yuhtam lah ya au bima yuhtam lah kita tidak pernah tahu bagaimana ending bagaimana akhir hidup orang-orang yang kita temui kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup orang yang jahil tersebut, ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana hidup orang yang masih remaja dan kecil tersebut. Kita tidak pernah tahu boleh jadi orang yang kita anggap jahil pada awal dan kemudian dia sungguh-sungguh menuntut ilmu menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang cerdas. Tapi sebaliknya kita boleh jadi dengan ilmu yang kita miliki yang kemudian menjadikan kita seorang yang sombong tak lagi mau menerima kebenaran, tak lagi mau menerima tegur sapa dan nasihat dari orang lain, sehingga menjadikan kita orang-orang yang jahil, ya, secara sikap dengan ilmu yang yang kita miliki. Wala adri bima li, au bima lah. tidak pernah ada di antara kita yang tahu bagaimana akhir hidup kita kelak. Wa in kana kafiran Lalu kalau seandainya kita berjumpa dengan orang yang non muslim, seorang yang kafir, seorang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Qadir Al Jailani menasihati kita seluruhnya. Ya. Wa in kana kafiran kalau kamu berjumpa dengan orang yang tak beriman kepada Allah, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qul tala adri asa ayuslima ay fayukhtamu bi khairin. Maka katakan dalam dirimu jangan engkau terlalu memandangnya dengan pandangan yang menghinanya, merendahkannya, mengejeknya. Wah, anda adalah orang yang kafir, anda adalah orang yang ina, anda adalah orang yang terkutuk, anda adalah orang ini dan seterusnya. Dan sederet ya label-label negatif yang kita sematkan kepada mereka. Kenapa? La adri asa yuslima fayukhtamu lahu bi khairin. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir, bagaimana ya Hidup orang-orang yang kita katakan kafir tersebut boleh jadi Allah berikan kepadanya hidayah fayuhtamulahu bi khairin dengan hidayah tersebut kemudian dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik dalam keadaan beriman dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya wa sa'ad Fyuk tamuli bisu amal. Sementara kita yang beriman hari ini, kita yang Muslim hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sekali-kali kemudian keimanan, keislaman tersebut menjadikan kita orang yang takabur, menjadikan kita orang yang sombong, menjadikan kita kemudian menghina, merendahkan orang-orang yang tak beriman seperti kita. Kenapa? Wa asa fayuh tamuli bisu amal karena tidak ada jaminan Orang yang beriman hari ini Dia akan tetap beriman esok harinya Tidak ada jaminan Orang yang beriman di pagi hari Dia akan tetap beriman sampai ke sore harinya Asbaha mu'minan wa wayumsi kafiran Ada orang yang subuhnya beriman Sorenya dia menjadi kafir Ada pula yang asbahu kafiran wayumsi mu'minan Ada pula yang paginya dia sebagai orang yang kafir Menduakan Allah, menyekutukan Allah, tak beriman kepada Allah, ketika petang sore mulai datang, mereka kemudian mendapatkan hidayah, sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa? Bahwa tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhir hidup kita, maka dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa hati-hati. Ketika menilai orang lain, hati-hati. Ketika menilai anak kecil, jangan sampai wujud kesombongan karena Anda sudah memiliki pengalaman hidup yang begitu panjang, sehingga Anda selalu merasa benar, merasa berpengalaman, merasa hebat, memandang hina, merendahkan anak yang masih kecil. Dan kalau seandainya Anda bertemu dengan orang yang jahil, jangan sampai Anda kemudian memperolok-olok kejahilannya karena boleh jadi satu saat dia menjadi seorang yang alim. Kalau Anda melihat seseorang yang mungkin belum beriman kepada Allah. Maka, jangan anda memandangnya dengan pandangan yang hina, karena boleh jadi Allah berikan kepadanya hidayah. Dan sebaliknya, Allah cabut pula hidayah yang ada dari kita, sehingga kita yang awalnya Muslim, yang awalnya mukmin, berubah menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, untuk itu, kaum Muslimin, kaum Muslimat, sahabat, apa, lain Dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mari sama-sama kita memiliki paradigma pandangan rendah hati ya selalu mampu melihat sisi positif yang ada pada diri saudara kita siapapun dia berapapun usianya bagaimanapun kapasitas kemampuan akalnya sehingga kita terjauhkan dari sifat sombong yang mana itu adalah dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi ana khairum minhu yang mana dia merasa as ya Allah bagaimana aku akan mau sujud ya meletakkan di bawah kepalaku sujud kepada Adam khalaq yang kau ciptakan dari tanah segumpal tanah anak Khairun minhu aku tentu lebih baik daripada Adam alaihi salam ketahuilah Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habatin min kibr wa sekali-kali tidak akan pernah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki ataupun perempuan muslim ataupun muslimah yang menyimpan sifat sombong angkuh merasa lebih baik dalam dirinya ya walaupun misqala habatin ya walaupun sebesar biji sawi dari perasaan sombong angkuh lebih baik yang dia miliki maka itu akan menjadi penghalang baginya untuk bisa sampai dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala terakhir mari sama-sama kita mendawamkan melazimkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya Allah wahai zat yang membolak-balikkan hati seorang manusia Ya, kita menyaksikan ada saudara kita yang dulu sama-sama Islam, sama-sama mengaji, sama-sama dulu berhijab dengan kita. Eh, ternyata hari ini dia tak lagi bersama dengan kita. Dia sudah keluar dan meninggalkan agama yang mulia ini. Sebaliknya kita juga mungkin memiliki pengalaman sahabat tetangga yang dulu adalah orang yang tak beriman kepada Allah dan ternyata dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bahkan dia menjadi seorang ustaz menjadi seorang ustazah, menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali ada perasaan merasa lebih baik, ya. Karena hari ini kita dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran orang-orang yang karena dia terlahir dari awal sebagai seorang muslim muslimah, lalu dia merasa lebih baik, ya, daripada ya, orang-orang yang kemudian baru mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sekalipun dalam keadaan beriman dan muslim dari awal, maka tentu banyak pula dosa dan khilaf yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita memiliki perasaan sombong, angkuh memandang orang dengan pandangan yang menghinakan. Nah, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit ya. qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati manusia, sabbit tetapkan kuatkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu mudah-mudahan dengan melazimkan mendawamkan doa ini Allah senantiasa memberikan kepada kita ketetapan iman ketetapan Islam sehingga ya wala illa wa antum muslimun itu menjadi suatu kenyataan bahwa kita jangan sampai meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dengan status sebagai seorang muslim orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin demikian butiran mutiara nasihat yang dapat kita bagikan yang berasal dari Syekh Abdul Qadir Al Jailani Al Baghdadi rahmatullah alaihi rahmatan wasiah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan dan bagi kaum muslimin kaum muslimat yang mendengarkannya mudah-mudahanlah jadikan kita pribadi-pribadi yang ya tidak sombong, pribadi yang kemudian rendah hatinya, pribadi yang tawadhu dan mudah-mudahan sebagaimana yang Rasul katakan man tawadza rafa'ahullah barang siapa yang merendahkan dirinya menjadi orang yang tawadhu maka Allah yang Maha Tinggi yang akan mengangkat derajatnya. Barangkali ini Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.